Iya, Jamila. Teruskan. Bisa, bisa sampai 12 menit. Oke. Okay. So, itu cara paling senang. Okay, itu cara paling senang dan saya tak nak kamu fikir apa-apa, tak nak kamu fikir susah-susah sangat. Okay, yang penting cari siapa paksi. Dan maksud XY adalah bermaksud dia duduk di antara X dan Y. So, bila kamu dah ada lobe tu, kamu dah ada cross kat tengah tu, itulah antara dia pun. So, lukis je lah kan. Okay, dan yang kedua, saya ada X, Y dah kawan. So, lepas kawan X dengan Y, saya kawan X dengan Z pula. So, saya ada D, X, Z. So, ada tiga paksi. Kita akan partnerkan tiga paksi tu terus. So, saya akan hitamkan, saya akan merahkan X saya dan juga Z saya. So, X saya duduk kat sini. Okay. Z saya duduk kat sini. Nampak tak kawasan tu? Alright, kamu akan nampak tiga kawasan tu. Empat kawasan tu. Kawasan pertama, kawasan kedua, kawasan ketiga, kawasan keempat. So, itu empat kawasan yang kamu akan masukkan loop kamu. Yang kamu akan masukkan empat loop tu. Kamu pun lukislah loop tu kat kawasan tu. Okay, lukislah elok-elok, cantik-cantik. Size lebih kurang sama besar. Okay, kamu akan lukis. Tak perlu guna pembaris, tak perlu guna apa pun, lukis je. Kamu akan praktis dan kamu akan okay. Lukis bulat je pun. So, kamu akan hitamkan macam biasa. Kamu akan cuba lorekkan dia. Okay, kamu akan lorekkan dia. Dan itulah dia. Habis. Senang. Dia duduk di antara paksi X dan Z. Dia duduk di antara paksi X and Z. Kalau kamu nak nampak betul-betul, yang ni kamu tak payah buat tau. Yang ni saya buat je. Nak tunjuk kat kamu. That is your X. That is your Z. So, D, X, Z maksudnya duduk di antara X dan Z. So, ni paksi X. Ni paksi Z. So, sekarang lukisan kamu duduk di antara dua. Itu maksud dia sebenarnya. Okay? Senang sangat-sangat. Okay. Saya dah ada X, Y. Saya dah ada X, Z. Satu lagi. D. Anyone? Y, Z. Y, Z. Thank you. Saya ada D, Y, Z. Dan D, Y, Z. Senang. Y kat sini. That is my Y. Alright. Z kat sini. That is my Z. So, sama. Kita akan cari empat kawasan tu. Kawasan pertama, kawasan kedua, kawasan ketiga, kawasan keempat. So, empat kawasan tu kelok. Kubur lah. Tak apa lah. Nampak kan? Takat ni. Okay. Senang. Boleh lukis. Senang je. Dan satu lagi ya. Bila lukis dalam exam tu, janganlah aku letak lima kupang boleh tutup lukisan kamu. Lukislah besar-besar sikit. Janganlah kedekut sangat. Alright. Saya serius ni. Kadang-kadang lukisan budak tu saya letak jari saya yang kecil tu saya tutup. Saya letak jari atas saya tu. Dia habis dah. Lukisan tu tak nampak dah. Lukislah besar sikit. Jangan kedekut sangat. Alright. Benda tu nak dapat markah. So tak payah kedekut sangat. And next yang kita nak tengok adalah selain daripada duduk di antara, kita ada dua lagi yang special sikit. Alright. Yang special sikit adalah saya ada satu D,
x squared minus y squared. Okay? Dx squared minus y squared orbital. Apa maksud x squared minus y squared? Bila dia ada square, kalau tadi tak ada square bermakna dia duduk di antara dua paksi. Antara x, antara y. Antara x, antara z. Antara y, antara z. Tapi bila dia x squared minus y squared, maksud dia senang. Dia duduk di atas paksi x. Dia duduk di atas paksi y. So ni paksi x, ni paksi y. Dia tak duduk di antara sayang. Dia duduk di atas paksi x. Dia duduk di atas paksi x. Dan dia duduk di atas paksi y. Macam kamu lukis p orbital tadi. Alright, dia duduk di atas tu. So sama, dia akan duduk di atas x dan dia akan duduk di atas y dan kita akan loretkan dia. Okay. So kamu boleh hitamkan dia. And kamu akan dapat your x squared minus y squared. Last but not least, yang ni yang paling special. Kita ada last dz square orbital. Bila dia adalah dz square orbital. Kalau tadi x square minus y square, dia duduk atas x, dia duduk atas y. Kalau dz square, dia akan duduk atas z. Alright, kamu akan ada satu orbital yang duduk atas z. Dan duduk atas z. Okay. Tapi kita tahu kalau di orbital dia keluar lift. Dia patutnya ada empat lob, betul? Mana lagi satu nak duduk? Dia takkan duduk dah. Dia takkan duduk dah di mana-mana sebab dia hanya di z square. Dia akan jadi donut ring. Dia akan jadi donut ring kat tengah-tengah. Ring. Ring. Okay. Kalau kamu perasan saya lukis cara saya lukis ring, kat depan saya akan lalu, tapi yang kat lobe atas tu saya tak lalu kat depan dia. Kalau kamu perasan. Okay. Saya tak lalu kat depan dia. Dan kalau saya lorekkan tu, kamu akan lagi nampak lah. Kamu akan ada donut ring. Yang kat depan kita akan lalu. Yang kat bawah kita akan lalu depan dia. Yang kat atas kita tak lalu. Okay. That is the correct drawing of your dz squared. So kamu akan ada dz squared yang ni. Kenapa dia jadi macam tu kan? Alright. So that is your dz squared. Okay, kat atas tak lalu. Kenapa kat atas tak lalu? Saya tak sure kamu nampak ke tak. So that is your z sekarang. Ni ring saya. Bila saya letak ring kat depan. Okay. Kat belakang tu, kamu nampak sekarang, belakang tu kamu nampak tak? Tangan saya yang kat belakang. Kamu tak nampak tangan saya yang kat belakang kan? Konsep yang tu lah. Kamu letak ring, yang ni Z kamu. So kamu letak ring kat dia. Kan? Kamu nampak ring kat depan dia. Ring kat belakang tak nampak. Yang tu sama. Sebab tu kamu tak boleh lukis ring tu penuh. Sebab ring kat belakang tu kita tak nampak sayang. Okay? So dia akan lalu kat depan, dia akan lalu kat bawah yang depan tu. Tapi belakang dia takkan lalu. Yang atas tu dia takkan lalu sebab konsep ni. Kamu takkan nampak belakang tu. Okay? Alright? So yang tu je yang mungkin kamu akan pelik sikit lah. Yang lain sama je. Okay? And that is the lima susunan yang kita bincang semalam. Yang kita kata, oh kalau M sama dengan negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Kamu ada lima susunan. Inilah lima susunan kamu. Alright? Lima susunan kamu. So kotak-kotak yang kamu duk lukis tu sebenarnya kotak-kotak dia, kotak-kotak dia, kotak dia, kotak dia, kotak dia. Alright? Kenapa kita letak kotak? Takkan ha nak letak tiap-tiap kali ha nak letak elektron, ha nak lukis lukisan ni. Jenuh lah, pening kepala. Betul? Dan kita kata setiap kotak letak 2 elektron semalam. Betul? Satu kotak boleh letak 2 elektron maksimum semalam.
So dua elektron tu duduk kat mana? Ni lah rumah elektron tu. Elektron duduk kat sini. Ni lah dua elektron tu. Elektron duduk kat sini. Alright, elektron duduk kat sini. Elektron duduk kat sini. Okay. So dia sebenarnya melambangkan setiap ni sebenarnya satu kotak. Satu kotak. So sekarang saya ada lima kotak, saya combine lima kotak tu. Alright. Okay. Setakat ni. Boleh. Lukis tak ada masalah. Masalah dia adalah soalan. Okay, kita nak tengok soalan, kita nak tengok ayat soalan. Kamu kena pay attention kepada dua perkataan untuk soalan selalunya. Bila dalam soalan, selalunya dia ada perkataan an orbital ataupun all possible orbital. Yang tu yang kamu kena hati-hati. Untuk soalan ni. Draw the shape of orbital. Okay, draw the shape of orbital. Soalan minta shape of orbital. For the following set of quantum number. Okay. Soalan saya. Satu set quantum number. Satu set quantum number memberi makna ataupun membawa berapa elektron? Satu set quantum number bawa berapa elektron dia ni? Dua. Dua? Satu dua. Set quantum number. Satu set quantum number je. Satu. Satu elektron. Ingat ya, quantum number, satu set quantum number NLMS. Alright? Adalah location untuk satu elektron sahaja. Okay? Untuk satu elektron sahaja. Okay? So, bila soalan cakap, draw the shape of orbital for the following sets of quantum number. Satu elektron je. So, satu rumah je lah. Satu orbital je lah. Dan kita nak tengok nombor mana. Kita akan tengok nombor pertama, nombor kedua. Nombor belakang kita tak tengok. Sebab daripada nombor pertama dan nombor kedua, saya dah tahu N saya 2, L saya 0. Dan sekarang L saya 0 sayang. L 0 bermakna? S orbital. Thank you. S orbital. S orbital. Alright. Dengan kata lain, soalan minta shape of orbital untuk dia. Untuk the following quantum number. N sama dengan 2, L sama dengan 0, which is S orbital. Bermakna soalan sebenarnya minta 2S. Soalan sebenarnya minta 2S orbital. So, draw me a 2S orbital. Putri, tunjuk lukisan. Putri, tunjuk lukisan. Mana orbitalnya? Mana S orbitalnya? Oh, nampak paksi. Okay. Okay. Alright, so lukisan kamu patutnya standard.
Pertama yang saya nak kamu check selain daripada lukisan orbital tu, saya nak kamu make sure ada X, ada Y, ada Z. Barulah kamu akan lukis that is your S orbital. Dan disebabkan sekarang kita hanya lukis seorang 2S, kita tak ada comparison, so size kat sini tak jadi penting sangatlah. Benda kedua yang saya nak kamu check selain daripada label untuk paksi kamu adalah your 2S orbital. Am I presenting? I'm not. So, selain daripada kamu kena check label kamu, X, Y and Z, okay, tiga paksi tu kena berlabel. Kat sini kita hanya lukis satu benda which is 2S orbital. So, size tak jadi penting sangatlah. Alright, size kamu tak ada salah size macam mana pun, dia still akan nampak sebagai 2S orbital. Apa yang saya nak tunjuk kat sini? Kita hanya lukis satu sahaja. Sebab soalan hanya minta untuk satu elektron. Untuk yang kedua, next question. Untuk yang ni, rasa-rasa orbital apa yang kita kena lukis? D orbital. D orbital. D orbital. Berapa D? L dia 2. L dia 2. So dia D orbital. Alright. Berapa D? Adakah kita hanya akan lukis D orbital? 3D orbital. 3D. Kita akan lukis 3D orbital. Yang saya nak lukis adalah 3D orbital. Dan soalan saya, bila saya nak lukis 3D orbital, D orbital ada 5 sayang. Saya lukis yang mana? Adakah kita lukis kelima-lima? Tak. Tak. Kita lukis. Satu. Kita pilih. Satu. Kita nak lukis yang mana satu? Pilih. Mana satu? Kita pilih. Kita pilih. Yang mana-mana satu yang kamu berkenan. Dia tak semestinya ikut flow DXY, lepas tu DYZ. Tak ada ya. Flow tu tak wujud. Alright? Flow tu tak wujud. Kamu suka kalau saya suka DZ square. Suka DZ square. Alright, saya suka dx square minus y square. Senang je. Lukis yang tu. Alright, lukis satu. Dan mana-mana satu. Syarat dia satu je, label. Alright. Syarat dia satu je, label. Kalau kamu kata saya nak lukis dz square minus y square, so dia akan jadi 3dx square minus y square. Kalau kamu nak lukis 3dxy, boleh. Tak ada masalah, label. Itu sahaja. Alright, pilih mana-mana yang kamu nak lukis. Ni saya tengoklah, saya nak tengok siapa punya. Yang dah berhenti dah. Saya nak tengok Atira punya. Siapa? 3D? DXY. Tengok balik. Pegang tak? Okay. Alright. So, itu cara dia sebenarnya. Bila dia bagi dalam bentuk
quantum number, bila dia bagi dalam bentuk quantum number, kita takkan lukis untuk semua dan kita hanya pilih satu. Dan bila kita pilih satu tu, bila dia adalah p orbital, d orbital, pilih mana-mana satu. Alright, pilih mana-mana satu. Dan yang paling penting adalah lepas kamu pilih, kamu label apa yang kamu patut label. Alright, make sure jangan lupa n dia. So dia adalah 3, so yang kamu lukis adalah 3D orbital, dia boleh jadi 3DX square minus Y square, 3DXY and so on. Jangan tinggal 3 tu. Okay? Next. Another type of question. Okay? Another type of question. Sekarang kat sini, sekali lagi. Draw N orbital. Berapa orbital shape? Satu. Dan saya adalah N sama dengan 4, L sama dengan 2. So, apa yang saya nak lukis? 4D. 4D. Alright, sama. Kita hanya nak satu. Soalan takkan bagi tahu mana. Kecuali soalan bagi tahu spesifik lah. Alright, kalau soalan tak bagi tahu spesifik, D orbital ada 5. Tapi disebabkan dia adalah 4D. So dia boleh jadi 4DXY, 4DYZ, 4DX square minus Y square, 4DZ square, 4DXZ. Okay. Mana satu pun boleh. Draw me one. Make sure label betul, make sure paksi berlabel. Dan semua orbital kamu kena ada label yang mana satu kamu tengah lukis. Saya nak tengok Aswa punya. Saya tak nampak weh sebab kamu blur background. Muka hang je jelas. Jangan blur background. Yep. 4DXZ squared. Alright? Boleh? So, senang? Sangat-sangat senang. Baca soalan sekali lagi ya. Soalan dia, kalau dia minta satu, kamu lukis lebih, kita tak tanda tau. Bukan kamu dapat satu markah tak, kita tak tanda langsung. So, mesti kena jawab soalan. Kalau dia minta satu, kita bagi satu je. Jangan gatal nak bagi banyak. Okay? Last before your quiz. Soalan ni. Apa beza soalan ni? All, semua. All possible shape of orbital. All possible shape of orbital macam Yusof cakap, semua. Okay, bila semua, N sama dengan 3, L sama dengan 1. Kita nak lukis? 3P, 3PY, 3PZ. Kita akan lukis 3P dan kita akan lukis 3P untuk ke semua sebab dia minta all possible. So kamu kena wajib lukis semua 3PX, 3PY dan juga 3PZ. Please.
possible shape. Alright, saya nak tengok Nurina pula. Alright, come show me. Lagi. Tak apa, ambil note sekejap, kita boleh tengok. Kita boleh tengok tiga-tiga sekali. Belum siap lagi. Haa, label. Siapkan. Mau bawa nasi lah, Pak. Ni. Okey. Ambil jauh sikit dulu ni. Supaya saya nampak semua. Oh. Saya nak nampak semua sekali. Ambil jauh sikit. Okey. Okey. Pegang. Jangan turunkan. Okay, kalau kawan kamu yang lain nampak, kamu akan perasan kat sini paksi dia kena sama ya. Trick dia adalah paksi dia kena sama supaya shape untuk P orbital tu akan berubah tempat. Okay, paksi untuk P orbital tu kena berubah tempat sebab paksi dia semua sama. Barulah P orbital kamu akan ubah bentuk. Okay, thank you. Alright, so trick dia kat situ satu je. Soalan akan boleh minta satu orbital, soalan boleh minta dua orbital, soalan boleh minta tiga possible, soalan boleh minta all possible, soalan ataupun boleh minta satu je. Okay, baca ayat tu betul-betul. Soalan boleh keluar dalam tiga bentuk, kita dah buat dua.
Alright, soalan boleh keluar dalam tiga bentuk sahaja. Bentuk pertama yang dia boleh keluar adalah dia bagi dalam bentuk nama macam ni. Alright, dia bagi dalam bentuk N dengan L. Kenapa dia hanya perlu bagi N dengan L? Sebab by only giving N dengan L, saya dah tahu dah saya nak shape apa. Okay, saya tak perlu bagi semua benda, saya tak perlu M, saya tak perlu S pun saya tahu dia nak apa. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua adalah soalan bagi dalam bentuk quantum number. Soalan bagi dalam bentuk quantum number. Kalau soalan bagi dalam bentuk quantum number pun kalau kamu perasan, kita tak tengok semua pun. Kita hanya tengok dua nombor kat depan. Sebab saya masih hanya perlukan N saya berapa, L saya berapa. Dan saya akan dapat. Okay? Baca ayat betul-betul dia nak berapa. Kalau soalan bagi dalam bentuk quantum number, biasanya dia memang minta satu shape je. Okay? Kalau dia bagi dalam bentuk quantum number, dia memang minta satu shape sahaja. Sebab quantum number adalah untuk satu elektron sahaja. Okay? Satu elektron maksimum duduk satu rumah. Dia takkan duduk banyak rumah. Okay? Jenis ketiga yang saya tak bagi contoh kat sini. Sebab jenis ketiga adalah yang lagi senang. Jenis ketiga dia bagi tahu siap-siap. Draw the shape of orbital. Katakan the shape of orbital. Alright. Dia akan bagi tahu siap-siap. Draw the shape of orbital. Oh, 3px. Draw the shape of orbital 2s. Draw the shape of orbital 4dz squared. Dia akan minta bagi tahu siap-siap. Yang ni paling senang lah. Alright, yang ni paling senang lah sebab kamu, dia dah bagi tahu dah dia nak apa. Kamu hanya perlu label dan lukis. Satu lagi adalah dia bagi tahu dia nak apa, tapi trick dia kat sini adalah soalan dia macam ni. 3S, 2S, 4S. Alright. Trick soalan dia adalah dia bagi tahu apa yang dia nak, tapi semua yang dia nak adalah shape of orbital yang sama tapi energy level yang berbeza. Alright, energy level yang berbeza. Zat, apa yang akan beza antara dia orang? Size. Apa paling besar, Zat? Kat sini. 4S. 4S akan yang paling besar. So, berhati-hati dengan soalan trick macam ni. Alright, dia nampak macam soalan lain, Roman 1, Roman 2, Roman 3. Padahal dia duduk kat soalan yang sama, A. Alright, so size masih memainkan peranan. Okay, so nak keluar drawing, tiga jenis je. Satu, dia bagi quantum number. Dua, dia bagi N dengan L. Ketiga, dia bagi tahu siap-siap kamu nak apa. Okay, so dia takkan keluar yang pelik-pelik, dia takkan keluar yang lain lah. Question? Sebelum quiz, biasanya budak memang boleh lukis. Satu je saya minta, jangan nak expect lukis 3D. Jangan bagi tahu tak boleh lukis. Saya tak expect 3D weh. Saya nak 2D macam tu je. Untuk lukis biasa sahaja. Pertama. Kedua, jangan kedekut sangat kertas. Lukis besar sikit. Yang tu yang memang pantang bila saya tanda, saya dapat saiz 2 kupang. Hantau saiz 2 kupang macam mana. Saya letak 2 kupang, drawing tu hilang. Ha, macam tu maksud saya. So tak payahlah. Okay, besar sikit. And ketiga, label. Most of the time budak akan salah sebab tak label. Sayang. The moment saya buka kertas jawapan kamu, saya nampak lukisan kamu kat paksi line tu. Tak ada siapa X, tak ada siapa Y, tak ada siapa Z. Soalan tu kita tak tanda lah. Salah lah. Alright? Macam mana kamu nak tahu dia PX kalau kamu tak tahu pun siapa X? Make sense? So benda pertama dalam draw the shape of orbital, satu benda je saya minta, label. Label paksi, label orbital. Tu je. Okay? Yang lain senang. Soalan? Okay? Okay. Senang? Okay, saya ada pop quiz kat sini tapi pop quiz saya tricky sikit sebab kamu perlu tahu kat gambar dan upload eh. So that is your pop quiz. Yang tak boleh buka boleh PM. 10 minutes.
zat, lorekan yang sungguh buruk. Lorekan yang cukup buruk. Elok sikit. Dia beli pensel satu, pensel kayu bodoh tu. Apa ni masalah duk guna pensel titik tu. Pensel tubi tu lah senang. Kenapa Tira hantar dua kali? Ya, lain kali bila lukis 2S dengan 3S tu, besar dia kena lagi obvious lah. Okay. Bagi lagi obvious. Miss, ya. Saya tak boleh upload gambar yang kedua untuk soalan 2 tu. Yang draw two possible shape tu. Kenapa? Tak apa, mungkin sebab internet kamu lambat, kamu tengah on. Saya bagi masa dalam 15 minit, kita akan tutup yang ni dan saya akan tutup link Google Form tu dalam 15 minit. Okay? So siapa yang tengah nak upload mungkin lambat sebab kita tengah on Google Meet lagi kot. Okay? So kalau tak ada apa, saya akan akhirlah kelas hari ni dan kita doakan supaya esok minggu depan tu kita berjumpa lah face to face. Kalau kita tak berjumpa face to face, kita akan buat online class lagi macam biasa. Okay? Apa-apa kita hujung minggu ni lah siap update. Boleh? Okay? Soalan? Boleh? Alright, kalau tak ada soalan apa-apa, saya akan tutup Google Meet ni dan saya bagi masa dalam sampai 1:30 kot. 1:35 lah. 1:35, 1:40 untuk kamu upload balik gambar yang kamu tak boleh nak upload tu. Alright? Okay, thank you. Have a good day and sila pergi makan kat dapur. Alright, thank you. Thank you, Miss. 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 Okay, so paling last masuk, paling cepat keluar. Bye, guys.